Halo guys, selamat sore ya. Ini hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022. Nah, kali ini kita akan mereview atau lihat stok yang baru datang di Gogo Mobilindo. Showroomnya Jalan Kaliurang, kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta. Nah, karena ini hari Minggu, anak-anak belakang pada libur, jadi mobil yang baru datang itu numpuk di bagian belakang. Belum kita poles, belum kita cuci, belum kita bawa ke bengkel. Tapi nanti kalau kalian beli mobil di tempat kami, mobil sudah siap pakai. Oke, langsung saja, di sini ada sekitar 10 lebih lah, 10 unit, 14 mungkin. Kita lihat ya. Untuk yang pertama ini kita ada nih ya, kita ada mobil keluarga ini. Ini dari Nissan. Ini Nissan Serena HWS ya, Matic 2013, warnanya silver, pajaknya bulan 8, plat H ya. Ini kita kasih harga cashnya itu 168 juta, kalau untuk kreditnya 158 juta net. Ini bisa DP 30 juta, sudah bawa pulang mobil ini. Untuk kilometer kurang lebih 100 ribuan. Ya wajar, tahun 2013 100.000 itu wajar sekali. Oke, kita lihat, ini masih orisinil ya, kondisi luar dalam. Untuk pintunya ini udah elektrik, kita cek. Pintu sudah elektrik. Tuh. Sudah elektrik. Kita lihat. Jok sudah kulit, 3 baris. Seperti ini kondisinya. Ini bagian tengah. Kita lihat bagian depan. Ini kondisi belum kita cuci, belum kita salon. Oke. Kita lanjut. Kita beralih, di sampingnya ini juga MPV dari Toyota. Ini Innova Reborn yang bensin ya, 2.0, ini tipe V. Manual 2017 ya, 2017. Untuk platnya B, pajak bulan 6. Kondisi ini masih orisinil, ban ini sudah ganti, empat-empatnya baru. Innova ini kita kasih harga cashnya 285 juta, masih nego di tempat. Kalau mau kredit 270 juta net. Bisa DP 37 juta saja. Ini kilometer 62 ribuan. Kita lihat. Ini kondisi masih orisinil. Kita lihat bagian dalam. Bagian interiornya ini masih orisinil ya. Tuh, jok masih kain ya. Ada ambient light-nya. Service record ada. Udah touchscreen ya, iyalah. Reborn. Bagian belakang. Tuh, masih ada ambient light. Oke. Kita lanjut. Ini kita punya sedan ya, Honda Civic. Ini turbo yang tipe ES ya, 1500cc, Matic 2016. Plat AB, pajak bulan 10, masih lumayan lah ya. Kondisi masih apa adanya, belum kita apa-apain, belum kita poles. Seperti ini penampakannya. Cashnya berapa ini? Nah, cashnya murah saja ini. 365 juta nego di tempat. Untuk harga kredit 340 net. DP bisa 40 juta. Murah ya, 40 juta saja. Ini kilometer kurang lebih 43 ribuan. Sudah saya cek tadi. Seperti ini. Kita lihat bagian interiornya. Interiornya. Wow, mantap. Ini interiornya sudah AC sudah digital, touchscreen, kulit bawaan ini. Ini kulit bawaan. Kondisi lumayan bersih ya. Lumayan bersih. Tuh. Dari Honda Civic kita beralih ke sampingnya, ini ada city car dari Kia. Ini Kia Rio 1.4
2014. Harganya berapa? Harga cashnya 130 juta, untuk harga kreditnya 120 juta saja. Net ya, untuk DP bisa 13 juta saja, sangat murah bukan? Ini KM-nya sekitar 70 ribuan. Kondisi masih orisinil. Ya, dari belakang kita lihat interiornya. Apakah ada yang diganti? Wow. Dari interior seperti ini masih orisinil ya. Joknya masih kain. Belum touchscreen ya. Masih seperti itu tapi ini orisinil. Kita lihat bagian belakang. Belakang seperti ini. City car dari Kia Rio. Kita beralih ke belakangnya. Untuk belakangnya kita ada SUV, big SUV besar dari Toyota. Ini Fortuner VRZ 2,4 Matic 2016. Platnya L. Pajak bulan 5 ya, baru. Baru, warna putih. Ini kita bandrol cashnya 419 juta nego di tempat. Kreditnya 395 juta net ya. DP minimnya 60 juta saja. Untuk kilometer ini sekitar 32 ribuan. Ini warna putih mantap sekali, yang pengen mobil gagah. Gagah sekali ya. Dari Fortuner. Fortuner Pajero kita ada. Ini bagasi sudah power back door ya. Ada dua TV, kamera mundur. Yang pasti sudah keyless ya. Oke, kita beralih di sini. Kita ada MPV lagi dari Innova ya. Ini Innova Reborn yang bensin tipe Q 20 ya, manual 2017. Platnya R, pajak bulan 6. Warna hitam. Ini kita bandrol 308 juta nego di tempat. Untuk kreditnya 288 juta net. DP minim bisa 37 juta. Bisa up ya, untuk DP bisa up. Untuk kilometernya sekitar 43 ribuan. Ini masih orisinil guys. Masih orisinil, maaf ya sempit ya. Masih orisinil lah, ternyata interior dikunci. Oke, kita lanjut aja di sini. Kita punya big SUV lagi dari Mitsubishi. Ini adalah Pajero Dakar Matic 2017. Pajaknya bulan 7. Plat B ya. Kita kebanyakan rata-rata itu plat B. Plat lokal ada tapi jarang. Untuk harga cashnya 449 juta nego di tempat. Kalau mau kredit 425 juta net. DP minimnya cukup 50 juta saja. Ini kilometer sudah berjalan 68 ribuan. Untuk Pajero Dakar ini udah ada itu ya, apa namanya? Sunroof ya. Dakar itu sudah ada sunroofnya. Untuk bagian interiornya, ini udah ada panel boot-nya ya. Di door trim, di head unit, di konsol tengah. Tuh, ini udah sunroof. Jok asli kulit. Udah touchscreen ya layarnya ya. Ini orisinil. Masih orisinil. Buat yang cari mobil buat barang nih, kita ada warna kuning nih. Ini Hall Diesel FE71L manual 2013. Ini cashnya kita bandrol 205 juta saja. Untuk harga kreditnya 195 juta net. DP minimnya bisa 95 juta. Kilometer ini masih 43 ribuan. Masih orisinil. Belum ada yang diganti-ganti. Ini yang 4000 cc turbo diesel ya. Warna kuning, mobil seperti ini tuh mobil angkutan identik dengan warna kuning. Kondisinya seperti ini ya. Mobil angkutan ya seperti ini. Masih orisinil, jok aja belum kulit. Tapi bersih ya. Terawat ini. Masih engkol, pakai tenaga dalam ini membuat untuk membuka kacanya.
Untuk baknya ya recet-recet biasalah, mobil barang. Untuk kalau kesini nggak bisa ya, lihat aja. Oh, mobil barang ya wajar. Oke, kita lanjut. Di sampingnya kita punya Evalia dari Nissan ya, yang tipe ST manual 2014. Platnya AD, pajak bulan 9. Ini masih orisinil ya guys, warna silver stone. Masih kaleng ya, untuk velgnya itu kaleng. Ini tak kasih murah aja ini buat kawan-kawan yang misal menebus Serena kurang dananya, ini tak kasih ini aja ya. Hanya 98 juta nego di tempat. Untuk kreditnya lebih murah nih, 88 juta saja net. DP-nya cukup 23 juta. 2014 ini kilometer kurang lebih 103 ribuan. Wajar 2014 ya. Ini termasuk MPV. Untuk interiornya masih original. Sangat lega sekali Evelia ya. Joknya masih kain ya. Masih manual nih. Manual. Tenaga dalam. Mantap sekali, 3 baris. Buat berapa orang nih? 7 orang mungkin ya. Lebih ini. Udah captain seat ya. Ini captain seat nih. Tuh lega sekali. Masih bersih, belum kita poles. Bersih, bersih, bersih. Oke, ini bisa jadi pilihan selain Serena tadi ya. Setelah kita dari Evelia ya, kita ke depan ini. Ini kita ada Chevrolet Spin LTZ yang 1500 cc, manual 2015. Kilometernya ini masih berjalan sekitar 59 ribuan. Pajaknya bulan 11. Ini kita kasih harga cashnya 118 juta saja nego di tempat. Kreditnya 108 juta net. DP minimnya cukup 30 juta saja. Ini masih orisinil warna hitam ya. Kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya masih orisinil, ini masih kain joknya. Head unit masih bawaan seperti itu. AC masih manual ya ini. Manual tuh, transmisi. Kondisinya seger nih, warna apa ini? Krem ya. Krem agak abu-abu. Untuk bagian belakang tuh. Cocok sekali nih buat mobil keluarga 3 baris 7 penumpang ya. Double blower. Masih full orisinil. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke sini. Kita punya pabrikan dari Honda, ini City Car. Honda Jazz. Honda Jazz itu sudah tidak produksi lagi. Jadi buat kalian yang lagi cari Honda Jazz, ini kita ada. Cepet-cepetan ya. Kita Jazz itu lakunya cepat, dapatnya juga agak lumayan susah karena banyak yang cari. Oke, ini mobil City Car dari Honda, yaitu All New Jazz RS Matic 2014. Untuk pajaknya ini bulan 9. Plat B ya. RS ini tipe tertinggi. Kilometernya masih berjalan 15 ribuan. 2014 ini tergolong antik guys, jarang dipakai. Kita lihat bannya aja, ini masih bawaan. Kalau enggak, saya ini masih bawaan nih. Ini masih bawaan 2014, jadi kilometer 15.000 itu masih istimewa sekali. Harganya berapa? Cashnya 215 juta. Nego di tempat. Kreditnya 205 juta net ya. Bisa DP 57 juta. Ini service record ada ini. Service record ada. Kita lihat bagian dalam. Wah, jok kulit, bungkus kulit ya ini ya, bukan aslinya ini. AC masih manual dan transmisi matic. Head unit sudah touchscreen ya. Seger sekali ini, warna hitam interiornya.
rapi sekali. Masih bersih ya. Belum kita apa-apain sudah bersih. Oke, lanjut, kita ada mobil, ini mobil besar ya, yang lagi cari Triton. Ah, kita ada dua sih. Yang satu lagi dibawa keluar. Ini Triton Exit dari Mitsubishi ya. 4x4. DC manual 2019. Harganya tak kasih 429 untuk cashnya ya. Masih nego di tempat. Untuk kreditnya 409 juta net. Dengan DP minimal 94 juta. Ini kilometer masih berjalan sekitar 52 ribuan. Oh ya, untuk mobil ini pembelian itu April 2020, tapi NIK-nya itu tahun 2019. Jadi mobil ini 2019, cuman pembeliannya 2020. Yang pasti ini mobil pribadi ya, bukan bekas tambang. Ini mobil yang facelift ya, yang terbaru, seri tertinggi. Seri tertinggi. Seperti ini platnya AG, bulan, pajaknya bulan 4. Masih panjang. Bannya asli bawaan guys, 2019. Kita lihat ke belakang. Tuh, baknya aja. Seger kan. Dari belakang seperti ini. Tuh, interiornya seger. Full warna hitam, jok sudah kulit. Kulit asli nih. Udah touchscreen, manual ya. Tuh, kilometernya 52 ribuan. Dua baris ya ini. Tuh. Bagian belakang. Oke. Kita lanjut di sebelahnya, ini kita ada merah-merah ya. Dari Eropa ini. Eropa punya ini, merah-merah. Ini VW Golf 1,4 yang TSI Matic 2013. Kita kasih harga cash 178 juta saja, nego di tempat. Kreditnya 168 juta net. DP-nya cukup 47 juta kalau mau kredit ya. Kilometer berjalan sekitar tadi itu berapa ya? 48 ribuan. Ini engine mountingnya set baru ya. Set baru, jadi oke deh, aman ini. Tuh, platnya H, daerah utara ya, Semarang ya. Warna merah, masih orisinil nih. Produk Eropa punya, kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalam seperti ini orisinil ya. Masih kain nih. Kain. Matic ya, matic. Ini belum kita salon nih, kalau udah kita salon mantap sekali nih. Oke. Kita lanjut. Ini ada mobil Renault. Ini Koleos Signature 2,5 Matic 2017. Warna putih, kita ada dua, satu warna hitam di bagian tengah ya. Udah pernah kita review. Ini harga cashnya 325 juta nego di tempat. Untuk kreditnya 299 juta net. Bisa DP 89 juta. Kilometer ini masih berjalan 27 ribuan. Ini tipe yang tertinggi ya. Udah bagian pintu belakang itu power back door. Dua baris 5 seater. Ini untuk head unitnya itu udah by Samsung ya. Terus joknya udah kulit. Audionya ini by Bose. Mantap sekali untuk audionya ini. Pastinya. Warna putih oke. Untuk yang terakhir kita punya sedan dari Honda. Warna hitam ini adalah Honda City. Tipe E manual 2015. Platnya B. Pajak bulan 7. Sudah ada kamera mundurnya juga. Untuk harganya ini 179 juta nego di tempat. Untuk harga kreditnya 169 juta net. Dengan DP minim 29 juta saja.
kilometer berjalan sekitar 45 ribuan. Wah, untuk velgnya ini udah ganti, mantap sekali kan. Ini velgnya sudah racing. Untuk bagian dalamnya ini head unitnya kayaknya udah diganti, ini sudah lebar sekali, touchscreen ya. AC juga sudah digital, manual. Jok sudah dibungkus kulit warna hitam sama merah. Head unitnya mantap sekali nih. Cukup sekian cek unit kali ini. Jika kalian berminat, bisa datang langsung ke showroom kami, Gugung Belindo, Jalan Kaliurang, kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta, tepatnya di pertigaan arah Jalan Damai. Itu ada lampu merah. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.